Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di perencanaan untuk pembangunan pondok pesantren ini ada suatu mendapat hidayah dari Allah waktu kami di Mekah Al-Mukarramah. Sewaktunya kami membaca Al-Quran antara zuhur dengan asar, maka datanglah suatu suara dan lalu ditamparnya belakang saya ini sampai 3 kali. Apa beliau bilang, bangun pesantren Pak, bangun pesantren, bangun pesantren sampai 3 kali. Saya menoleh di belakang, tidak satu manusia pun yang nampak di mata saya sendiri. Jadi suatu aneh tapi nyata. Jadi setelahnya kami pulang dari Mekah Al-Mukarramah, jadi tidak tenang pikiran saya. Sampai di kampung halaman, jadi pemikiran terus. Sampailah waktu sampai 15 tahun. 15 tahun kami menyisih-nyisihkan uang dan menyisih-nyisihkan dana untuk perencanaan pembangunan pondok pesantren ini. Harapan kami sekeluarga dan sefamili mengharapkan pesantren ini bukan tingkat nasional, tetap tingkat internasional dalam masa pendidikannya. Dan kami mengharapkan juga dari seluruh Provinsi Riau atau kabupaten bisa masuk dalam pendidikan di pondok pesantren kita ini. Ini satu-satu harapan kami untuk masa-masa yang akan datang. Semoga pesantren kita ini, pondok pesantren Darul Ilmi Wasadah ini, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.